kita mau berangkat mancing bersama teman saya, YouTuber pemula juga, namanya Tipan Kadir. Nah, ini beliau yang lagi joki motor kita. Ya, perjalanan kita akan ke jembatan jalan turun, dan harus ekstra hati-hati. Mancing kemana nih, Pak? Kita ke Bro. Sungai Tepian Lepake situ. Nah, kita ke jembatan Tepian Lepake. Nah, ini jembatannya. Sana untuk arah memancing kita. Jalannya lumayan, cuma kita ke hulu sedikit dari jembatan sana untuk memancing. YouTuber kita Bang Tipan Kadir. Halo. Halo. Mau coba untuk mancing dulu? Nah, teman-teman jangan lupa di subscribe ya channelnya Bang Tipan Kadir ini. Ya, channelnya Tipan Kadir ya. Iya, Abang Tipan. Nah, Abang Tipan. Nah, nama channelnya. Jangan lupa di subscribe teman-teman semua. Kita beliau juga banyak konten-konten yang menarik dan bagus juga, mau mancing dan yang lain-lain. Nah, kita ketinggalan pancing yang satunya teman-teman. Jadi satu pancing kita pakai. Pancingnya patah-patah ini, saya lihat ini. Ini perlu penggondrong labanan juga nih, cobain mancing di sini. Ya Bang ya? Iya, benar. Nah, Bang gondrong labanan itu kalau nggak mancing di Samarinda, di sungai Tepian, belum dibilang gondrong masih ya. Ya, belum dibilang gondrong labanan masih. Yeah. Pancingnya satu aja karena rusak, kita enggak mancing. Jadi kita liatin aja yang mancingnya. Ternyata teman-teman lepas teman-teman. Nah, ini mancing juga nih ya, hancur pemancingan. Pancing kita tradisional teman-teman, umpannya cuma cacing aja. Ini tradisional nih bos, lihat sini bos. Habis kayaknya ya, habis umpan lagi. Ah, umpannya dikit, habis. Kecil cacingnya, Dir.
di hilir situ nanti di perumahan tuh nah. Di perumahannya anu tuh. Perumahan Pajak tuh nah. Kena. Tapi penyangkutan situ. Enggak. Sangkut dulu saya sering mancing situ, mau habis mata pancing saya. Mau 10 biji ini sangkut situ aja. Sangkut kenapa? Kayu. Tempatnya tuh. Ini nih kalau tradisional lihat cuman gini kerang lempangnya tapi yang pernah zaman dulu mancing begini tahu bagaimana mancing tradisional. Simpel caranya. Kita panggil ikat. Tadi bang, bukan ikan yang datang, tapi melainkan buaya yang datang kalau dipanggil. Kalau buaya darat sih tidak apa-apa. Kalau buaya air, bahaya. Buaya betina. Bukannya makan umpan pancing, malah makannya orangnya yang diempatnya. Ya kayu ini gampang, kira kena. Harusnya perirain ini jadi. Pancing saya udah putus teman-teman. Jadi saya nggak mancing lagi. Jadi malas. Banyak aja batu pancing dengan mata pancing situ, mau 10 kali ya kamu. Malas buatnya sudah. Oh, malas enggak dapat ikan nanti kita. Jadi satu orang aja mancing, kita khusus nemani Abang Tipan channel. Nah, beliau ini memperbaiki YouTube-nya, teman-teman. Ternyata beliau lupa sandi email Google-nya, jadi dia nggak bisa buka desktop-nya YouTube studionya beliau. Jadi saya bantu-bantu dulu. Nah, beliau lagi memperbaiki mengingat sandinya. Itu tuh hanya mengganti. Ya hampir 3 jam belum ada juga lagi naik satu pun babonnya. Apakah ini pertanda sungai ini ikannya pada kenyang semua? Apa sudah makan? Mungkin tidak mau matok dia teman-teman. Kita doakan saja semoga ikannya mau matok ya. Ayo doanya begini teman-teman, sama-sama kita. Gimana doanya Bang Tipan? Doa ikan ini Bang Tipan. Tuk mematuk, ikan ku kasih umpan pancing. Kalau ikan kada mematuk, semua ikan jomblo di dalam sungai ini yang tidak mau matuk pancingku. Nah, itu doanya teman-teman. Ini sudah sore. Kita umpan ini, lagi. Ini umpannya. Nah, ini namanya ulat bambu atau biasa kita sebut kata umumnya ulat bumbung. Iya. Nah, ini macam-macam yang mau makan ulat ini. Jadi makanya kita
coba mancing dulu. Siapa tahu ada jodohnya, ada cintanya. Dia mau naik ikut sama kita. Dapat babonnya ya. Ya. Oke, kita teman-teman nemani Bang Tipan ya, atau Bang Tipan channel ini. Jadi kita nah, itu sudah malam teman-teman, sudah sore. Kita hari ini tidak mendapatkan satupun hasil dari memancing, jadi kita besok lagi. Kita memancingnya teman-teman. Nah ini Abang Tipan, teman-teman jangan lupa mampir ke channel beliau, namanya Bang Tipan. Abang Tipan. Abang Tipan. Bang-bang. Ya, Abang Tipan nama channel beliau. Nah, silahkan mampir di subscribe ya teman-teman ya. Memutar motornya. Kita mau balik, ini sudah sore. Kita sampai jalan teman-teman. Nah itu Bang Tipannya. Ini sampai sore segini nggak dapat juga mancing. Mungkin nah, airnya kurang pas atau pemang ikannya nggak ada di sungainya. Kita pulang teman-teman. Bagaimana Bang Tipan? Ya, hasil hari ini cukup memuaskan. Memuaskan hati yang ternyata walaupun tidak dapat, yang penting bisa mancing Bang Tipan ya? Iya, benar. Karena pemancing itu tidak harus dapat ya kan? Iya, namanya hobi itu tidak harus mendapatkan ikannya, namun hobi kita tersalurkan bisa mancing. Hobi kita itu. Gitu. Yang mahal itu apanya Bang di mancing itu? Yang mahal itu adalah hiburannya itu nah. Nah, itu yang mahal. Karena kita memancing bukan sebatu pekerjaan Bang Tipan ya. Iya. Kalau ibarat kita mau carikan bisa aja kita beli-beli di pasar. Cuman namanya menyalurkan hobi ini itu namanya lebih mahal daripada harga ikannya itu. Nah, itu. Mancing itu lebih mahal daripada harga ikan itu. Karena hobi ya Bang Irfan ya. Iya, hobinya itu tadi. Oke, teman-teman, kita ala balik dulu, sampai jumpa di channel saya depannya lagi, di vlog saya Alvin Riva. Kali ini kita berpisah dulu sampai di sini. Semoga teman-teman semua dimanapun berada selalu sehat. Jangan lupa di subscribe dan di pencet lonceng belnya agar tidak ketinggalan uploadan terbaru saya di channel Alvin Riva. Oke teman-teman, terima kasih. Selamat malam, selamat beristirahat, jaga kesehatan, selalu ikuti protokol kesehatan dari pemerintah agar kita selalu sehat dan jauh dari COVID-19. Bagaimana Bang Tipan? Kayaknya Bang Tipannya konsentrasi. Oke teman-teman, dadah dulu. Assalamualaikum.